perlintasan kereta di Tashkent, Uzbekistan ini selain ada palang pintu perlintasan kereta, juga ada barikade otomatis setelah palang pintu. Barikade itu dari pelat besi yang bisa dibuka tutup otomatis dengan sistem hidrolik. Barikade itu menutup jalan, bila ada kendaraan yang menerobos maka dia akan menabrak barikade itu. Seandainya di Indonesia ada palang pintu perlintasan kereta api seperti ini, insya Allah tidak ada lagi para pengendara yang berani menerobos palang pintu perlintasan kereta api.